Halo, selamat siang. Di depan saya ini merupakan antrian kendaraan yang akan melalui jalur alternatif pasca rusaknya jembatan Rempong di Jalan Trans Sulawesi atau jalan penghubung antara Palopo dan Samba Kabupaten Utara Kabupaten Timur. Malam tadi jembatan amblas dan tidak dapat dilalui karena mengalami kerusakan berat. Kita akan melihat bagaimana kemacetan yang terjadi akibat amblasnya jembatan Rempong di Kota Palopo. Tempat kendaraan truk mengular mobil-mobil truk yang sempat tertahan pagi tadi sudah diperbolehkan melintas di jalur alternatif, meskipun memang di sana terjadi antrian panjang. Ini jalur salah satu jalur alternatif Tribuners bagi pengendara motor yang akan melintas dari arah Palopo ke wilayah Masamba ataupun Walmas ataupun Malili Kabupaten Timur, lantaran adanya kerusakan pada jembatan Rempong atau jembatan Salur Ikun. Akan menyusuri salah satu ruas jalur alternatif. Tampak di sana antrian kendaraan. Di jalur alternatif dan kendaraan terjadi benar. Saya mencoba menyusuri jalan alternatif pasca rusaknya jalan ini. Salah satu jalan alternatif, ada beberapa jalan karena kita melalui jalan-jalan perumahan
jalan perumahan akibat besarnya jembatan. Wah. Lagi di jalan Lorong Perumnas ini tampak kemacetan panjang di Lorong Perumnas. Jadi hampir semua lorong di sekitaran Perumnas dipadati oleh kendaraan pasca amblasnya jembatan Karangpuang atau jembatan Salju Tikung. Di depan sana jembatan yang mengalami kerusakan. Inilah jembatan yang mengalami kerusakan. Oke, terima kasih.